Halo guys, balik lagi dan gue Nando Ardianto. Jadi balik lagi di konten Ragnarok X Next Generation. Jadi kali ini kita bakal refine armor baru kita ya guys. Jadi armor baru kita Valkyrie armor nih. Bang, kenapa nggak ambil Murphy aja? Karena koinnya masih gue pakai buat shadow equipment guys. Shadow equipment ini masih memerlukan banyak koin ya. Sekali upgrade dapat 4. Abis itu kalau misalnya level up itu butuh 40. Berarti kita masih perlu banyak banget buat shadow equipment. Kalau misalnya upgrade ke level 4, otomatis di sini kebuka lagi dan ini kebuka lagi, guys. Ya, jadi masih perlu banyak banget koinnya. Sebenarnya koin gua ada 500-600-an. Cuma kan kalau Murphy itu banyak sekali koinnya, masih belum kesampe ya, guys. Jadi gua memutuskan untuk membeli Valkyrie guys. Ya, kenapa gue beli Valkyrie? Karena dia ungu. Nanti kalau misalnya gue udah dapat Murphy, kalau misalnya mau ganti ke Murphy, refine-nya ini bisa dipindahin. Ungu ke ungu bisa dipindahin guys. Refine, upgrade, sama enchantment-nya bisa dipindahin. Untuk Murphy kan cuma untuk PvP mode ya guys. Kalau misalnya Valkyrie ini buat farming guys. Bagus ya. Soalnya kalau Murphy itu kalau nggak salah PvP physical damage reduction gitu ya guys, supaya ada PvP-nya gitu ya. Oke, kita bakal langsung aja refine. Tapi sebelum itu kita bakal collect dulu ya guys, karena hari Senin hari reset pajak guys ya. Kita bakal collect semuanya 500.000 kristal lah ya. Kalau misalnya kita collect quick ada 217 ribu kristal, 195.000. Oke, kita collect. Masih ada banyak lagi ya guys, kita quick select lagi. 698.000. Waduh, kebanyakan guys. Jangan di quick lah ya, dikit-dikit aja guys. Bang, kok punya banyak banget yang dijualnya bang? Ya karena rajin-rajin buat mining guys. Untuk barang apa yang laku dijual ini kalian bisa cek sendiri guys, kalian bisa lihat sendiri ya. Udah segini aja ya. Oke, teksnya sisa 9097. Ini 10% teks guys. Kalau misalnya mau lanjut bisa sih, cuma teksnya menjadi 20% gitu. Masih banyak banget guys kristal gua. Wow, expirednya masih lama. Jadi kita tahan aja guys. Kita bakal collect lagi di minggu ke depan. Ya, tunggu teksnya reset. Kalau teksnya reset, teksnya cuma 10%. Kalau udah lebih dari 500.000 kristal, kalian collect-nya kalian menjadi 20% teksnya. Ya mending gua nunggu minggu depan lagi ya kalau misalnya belum kepake kristalnya. Oke, kita langsung aja keluarkan yang namanya aluminium. 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 Oke, udah semua. Kita bakal langsung saja, guys. Refine aluminium guys, kita ini butuh banyak banget guys. Kita butuh 1000 lah ya kita beli guys. 1000 coal ore. Wow, langsung berat nih tas gua guys. Ya, ternyata staminanya nggak punya guys. Berarti kita bakal isi stamina dulu. Oke guys, jadi stamina udah terkumpul ya. Gue udah siapin 3734 stamina. Kita langsung aja ya guys, kita langsung smelting bosku. Smelting berapa? Dapat 89. 89 cukup nggak ya? Bikin 50 dulu aja ya guys, nanti nggak cukup lagi ya. Kebanyakan maksudnya guys. Kita bikin 50 dulu aja, siapa tahu langsung berhasil plus 4 langsung guys. Aduh, ini lembut banget coy jalannya. Refine ungu ke plus 3 aja udah butuh banyak banget aluminium guys. 16 coy, 16 aluminium ya. Oke guys, seperti biasa ritual terlebih dahulu. Jangan langsung refine. Sabar, sabar. Orang sabar biasanya sukses, guys. Oke, kita gaskan. Nah, nice. Plus 3, guys. Wow. Orang sabar.
bisa sukses, guys. Aduh, nggak sabaran ya. Oke. Kita udah gagal sekali ya, guys. Kita harus sabar lagi, harus sabar. Ingat, guys, caranya itu weight-nya harus 100, guys, baru berhasil ya. Enggak lah ya, guys. Bercanda ya. Karena tas gua lagi kepenuhan aja ini. Nice, plus 3. Oke, nice, nice, nice. Oke, kita bikin lagi, guys. Ternyata emang masih kurang, guys. Kita bikin lagi, ada 39 lagi. Sebenarnya harusnya masih kurang ya kalau mau ke plus 4 rata, guys. Aduh. 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 Terlalu buru-buru ya, guys. Tapi nggak apa-apa. Kita punya banyak banget, guys, aluminium ya. Kita pecahkan dulu. Salah, guys. Kita pecahkan. 250 aja kita pecahkan. Habis itu ini kita pecahkan lagi ya, guys. Pecahkan jadi rod aluminium. Wow, 1000, guys. Oke. Gaskan saja ya. Kita butuh 50 dulu aja. Pelan-pelan aja, guys. Kita udah gagal 2 kali sih. Masa nggak berhasil gitu ya? 1 2 3. Gila sih. Susah sih, guys. Susah. Atau kita ganti channel dulu. Biasa channel 2 oke, guys. Channel 3 ampas ya. Oke. Terima kasih dulu, guys. Terima kasih dulu. Kita harus bersyukur. Kena mental, guys. Aduh, guys. Guys, kena mental, guys. Nggak ada yang berhasil, guys. Aduh. Gila, cuy. Kena mental, guys. Kena mental. Ngedown nih ya, ngedown. Semua udah gue cobain satu-satu. Ini satu-satu ya, siapa tahu yang berhasil. Oke, nice. Udah plus 4 ya. Udah oke banget. Habis itu kita langsung aja yang ini. Aduh, gagal langsung sepatunya. Aduh, gagal. Sisa 2 lagi, guys. Kita harus berusaha dengan keras. Yang penting armor kita udah plus 4 sih. Ini termasuk suwe sih, guys. Gagal terus dari tadi ya. Plus 4 ini udah oke banget. Udah mengalahkan armor putih yang plus 5, guys. Jauh kelewat. Makanya plus 4 rata dulu aja, guys. Oke, nice, plus 4. Ini tinggal sepatu, guys. Sepatu ini masih kurang ya. Kita butuh ini, call or lagi. Kita beli 500 aja deh. Ya, 500 aja ya. Gas. Langsung climb. Dapat 14. Masih kurang sebenarnya, guys. Kita dismantle berapa nih, guys? Kita perlu 200 lah ya. Berapa ya? 30 dulu aja lah. Oke, kita gaskan. Tinggal sepatu, guys. Come on. Kuserahkan energi kepada sepatu. Biasanya di Frontera oke banget, guys. Gua nebak di Frontera selalu berhasil sih. Ih, gila sih, guys. Oke, nice. Satu lagi, guys. Come on. Kita paksakan saja ya, bosku.
Tenang, nanti kalau misalnya kita ganti Murphy, Refine-nya bisa dipindahin ungu ke ungu soalnya. Anjir, ingin ku berkata kasar ya guys. Ingin ku berkata kasar. Duh, udah mulai miskin nih ya guys. Smelting aluminium. Ini masih pakai aluminium guys, belum pakai enrich ya. Kalau pakai enrich lah, menderita banget kita guys. Ya udah ya, udah ya. Ngapain gua buka itu? Ayo dong, plus 4 dong. Udah gagal berkali-kali loh. Come on. Oke, okay, nice. Nice, guys. Plus 4 rata, bosku. Ini udah keras banget sih. Keras banget sih. Udah plus 16%, guys. Plus 16%. Kalau nggak salah, yang putih plus 5 itu masih 10 atau 12%. Jadi udah jauh, guys, perbedaannya. Habis itu di sini ada yang namanya 3 piece effect blood battle. Ya, ini nambahin final damage reduction 5% selama 10 detik dan itu bisa di stack 5 kali ya guys. Wow, keren banget ini set Valkyrie. Nanti kalau misalnya kita udah mendapatkan Murphy, kita kalau KVM kita langsung ganti ke Murphy dengan refine, upgrade dan adjustment yang sama. Kalau misalnya farming kita atau bossing, kita pakainya Valkyrie ini guys. Kalau misalnya belum dapat Murphy ya, kita KVM pakai Valkyrie ini. Jadi Murphy itu kalian pakai di PvP aja ya guys, KVM. Soalnya kalau kalian lawan orang itu Murphy statusnya yang paling bagus karena PvP physical damage reduction atau PvP magic damage reduction guys. Itu biasanya. Makanya kalau Murphy KVM, GVG, PvP kalian pakai Murphy. Kalau pakai Valkyrie kalian bisa pakai buat bossing, farming ataupun PvP juga oke okay, guys. Cuma kalau PvP KVM GVG lebih oke okay lagi pakai Murphy ya guys. Jadi kalau misalnya kalian Valkyrie beli Murphy ya nggak apa-apa, bisa dipindah-pindah guys, enak ya, karena sama-sama ungu. Oke okay, guys, konten kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk di like, di subscribe sama di share. Satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah kalian pengen tanya apapun, silakan ya guys. Thank you guys, bye bye.